sudah terlalu akrab dengan sesuatu yang harus dimulai dari awalan kemudian diakhiri dengan akhiran. Dalam sebuah gending misalnya, selalu diperkenalkan dengan bagian yang namanya pokok, kemudian bagian inti daripada gending itu, dan diakhiri dengan suwo. Ketika timbul satu gagasan bahwa menikmati sesuatu tidak harus dari awal kemudian akhir, tidak ada bedanya ketika kita mencoba menikmati sesuatu itu dari apa yang sudah terjadi kemudian merunut kembali seperti flashback pada bagian awal atau sebab akibat. Thank you.
Oh,